Kenapa posisinya enak juga, Oma? Tangannya gini. Ntar makan ya, Oma ya. Tunggu makan ya. Permisi. Ya. Makanan datang. Oh, bisa ya. Disebutkan namanya? Oma Asha. Tanggal lahirnya? 16 November tahun 69. Oh iya, ini makanannya di sini ya. Mau disuapin atau di biar saya sendiri. Oh iya, aja. Baik Ibu. Makasih ya. Oma makan dulu ya. Oma? Oma? Ini kenapa Oma? Ya? Ini kenapa? Sedek. Oh, udah lagi makan. Lagi makan tadi, barusan? Iya. Yuk, dinaikin dulu yuk. Bantu saya buat naikin ya. Udah, tidur bentar ya. Coba tarik nafasnya dulu yuk. Tarik nafas dulu yuk. Ntar yang tenang, yang tenang, yang tenang. Yuk, tarik nafas dulu yuk. Dah, kasih tenang. Ini dari kapan ya keselaknya ya? Barusan tadi baru. Oh, barusan. Makan, ya. Iya, udah keselak beberapa kali. Kemarin-kemarin kesedep juga nggak? Sempat sih, sempat. Sempat juga, iya. Saya periksa dulu ya. Iya. Coba. Yuk, telan yuk, telan yuk. Oh, ini udah mulai agak susah nelan ya. Iya, ntar saya laporkan dulu sama dokternya ya. Oh, iya, susah. Iya. Udah. Nanti kalau kesedang lagi langsung lapor ya? Iya, suster. Pasti ya, suster. Ya. Ntar aja lagi lanjut makannya ya, Oma ya. Pagi. Iya, pagi dok. Masih ingat ya, Bu ya? Saya dokter Ellen. Saya mau visit dulu pagi ini. Gimana? Tadi keselak ya katanya ya? Iya, sempat keselak. Tapi udah enak kan? Udah sih. Hari ini sudah minum obat ya, Sus ya? Iya, sudah minum obat. Kita dengerin dulu suara ininya ya, Bu ya. Sudah selesai ya, Bu ya? Iya. Saya permisi dulu. Nanti ganti ini aja. Ya udah, dicatat dulu aja. Ditulis aja di integritifnya, pemulukan. Speech terapinya lanjut ya, tetap ya. Obatnya lanjutkan, Dok. Obat lanjut. Soya MR ya. Enggak ada obat tambahan ya? Enggak ada. Ini untuk makanannya mungkin boleh diganti kali ya. Kita ganti jadi dia cair aja. 2000 kalori. Oke, iya, 2000 kalori. Permisi ya, Bu ya. Iya, makasih. Thank you, Dok. Yo. Kenapa, Ma? Permisi. Sudah ya. Makannya? Saya clear up dulu ya. Siap. Kasih ya. Oke, permisi. Kenapa, Ma? Mau minum? Tangannya? Mau dilurusin? Selamat siang dengan Daitri. Iya, selamat siang dengan Daitri. Dengan Erut, ada yang bisa dibantu? Oh ya, ini saya Eriska, suster dari kamar 23, kamar Melati ya. Menginformasikan pasien atas nama Nyonya Asha, usia 54 tahun. Ini tadi pagi habis keselak ya. Jadi kira-kira mau ganti diet cair, udah dikonfirmasi sama dokternya. Udah gini, mau divisitin aja. Oh oke, okay. Nanti saya kesana ya 5 menit lagi ya. Oh, diturunin lagi, makasih. Okay. Permisi.
Permisi. Iya. Selamat pagi. Pagi. Ibu, perkenalkan saya Erat Sukaldo. Mm-hmm. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Iya. Tadi keselak ya, Bu ya? Iya, sempat keselak tadi pas makan namanya. Oh, kita hari ini mau ada ganti diet untuk makanannya ya, Bu ya, jadi diet cair. Nanti kita bakal kasih diet makanan berupa sonde 200 ml ya, Bu ya. Ke kanan. Oke, udah ada peningkatan ya Oma ya. Nanti sekitar besok hari kita akan open terapi lagi ya Oma ya. Oke. Ibu, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau diomongin, boleh langsung ke perawat. Oh iya. Ya. Oke. Saya tinggal ya Oma ya. Makasih ya, Suster. Udah, Oma istirahat dulu ya Oma ya. Selamat pagi, lantai 23 dengan ruang melati. Iya, dengan saya Eriska. Oh, iya Sus, dari customer service. Sus mau ngasih tahu nanti bakal ada ini ya Sus ya, apa? Orang-orang dari gereja mau pelayanan doa ya Sus ya ke sana ya. Oke, iya nanti saya akan koordinasikan sama pasien-pasien yang ingin dilayani ya. Iya, dia naik berapa menit lagi Sus bisa naik? Nanti kira-kira mungkin sekitar 15 menit lagi soalnya masih mau konfirmasi dulu sama pasiennya. Oh ya udah. Makasih ya Sus. Iya, terima kasih. Permisi. Ya, selamat pagi. Saya dari gereja ya. Saya mau melakukan pelayanan doa di sini. Ya. Ibunya atas nama siapa kalau saya boleh? Oma Aisyah. Oma Aisyah ya. Ibu sendiri? Saya cucunya. Oh, cucunya. Oke. Kita akan melakukan doa. Ya, ada pokok-pokok doa yang mau didoakan. Doain omanya aja. Doain omanya aja ya. Yuk, mari kita sama-sama. Oma, kita mau doa dulu ya, Oma ya. Terima ya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa.